Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ono, yang ini, yang ini, yang ono. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Tidak lupa selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang dari suatu apapun ya sahabat ya. Oke sahabat, dalam video kali ini sahabatnya saya mau explore sedikit tentang makam keramat wali-waliullah yang ada di kota Tuban ya sahabat ya. Karena Tuban merupakan salah satu kota yang mendapat julukan bumi wali ya sahabat, atau kota wali ya sahabat ya, karena di Tuban ini terdapat banyak sekali makam-makam waliullah ya sahabat ya, yang sangat berkaromah. Tetapi dalam video kali ini saya hanya akan explore beberapa saja tentang makam keramat waliullah ya sahabat ya. Oke sahabat, sebelum saya lanjut jangan lupa share, like, komen dan subscribe Kopat Kapi channel. Yang uno, yang ini. Yang pertama yakni makam Sunan Kalijaga ya sahabat ya, di Desa Medalem Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur ya sahabat ya. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dalam kumpulan Wali Songo ya sahabat ya. Dimakamkan di Desa Medalem Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur. Yang kedua yaitu makam Syekh Subakir. Makam waliullah Syekh Subakir merupakan seorang waliullah yang menumbali tanah Jawa ya sahabat ya, dan juga merupakan waliullah yang babat tanah Jawa. Karena dulunya tanah Jawa ini merupakan tempat yang sangat angker. Yang ketiga yaitu makam waliullah Sunan Geseng ya sahabat, di Desa Krajan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur. Yang keempat yaitu makam waliullah Sunan Bonang ya sahabat ya, berada tepatnya di Gang Kutorejo Gang 4 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur. Sunan Bonang juga merupakan salah satu waliullah yang masuk dalam golongan Wali Songo ya sahabat ya. Yang kelima yaitu makam waliullah Syekh Asmoro Kondi, tepatnya di Desa Gesek Harjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur. Yang keenam makam waliullah Syekh Abdul Jabbar ya sahabat ya, di Nglirip Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Jawa Timur, di sebelahnya air terjun ya sahabat ya. Yang ketujuh yaitu makam waliullah Sunan Bejagung Lor ya sahabat ya, di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur. Selain Sunan Bejagung Lor ada juga Sunan Bejagung Kidul ya sahabat ya. Oke sahabat, jangan lupa share, like, komen dan subscribe Kopat Kapi channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.